Ya, save dulu. Siap menghadapi pertarungan epik mereka. Dalam mempersiapkan perjalanan, mereka singgah di kota Bulgar, kota pusat perbelanjaan Sacai. Tanpa sepengetahuannya, Lin akan menemukan kebenaran yang akan mengubah kehidupannya secara drastis. Siapa tadi yang naik kuda tuh? Marilah. Kapan nih? Wah, parah digombalin. Silin digombalin tuh. Rumah para bocah tak tahu diri. Parah. Jangan samakan aku denganmu. Wah, sedang dikejar Silin sama Mark. Bandit lagi dong. Ya, kok dia bisa tahu nama Silin? Lah, mereka nyusul. Wah, sok media. Ya, nama gue Mar. Ini biru teman, jalan merah adalah musuh. Arahkan mereka seperti arahan yang kau lakukan pada Lin sebelumnya. Hati-hati jika Lin kalah, petualangan kalian berakhir dan permainan juga berakhir. Jika unit biru lain yang kalah, permainan tetap dilanjutkan. Tapi siapapun yang gugur tidak akan terlibat bertarung lagi selamanya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dan lakukan keputusan yang terbaik. Oke. Setelah semua unit biru bergerak, secara otomatis giliran musuh akan dimulai. Mula-mula pilih Sign, taruh kursor pada Sign, lalu tekan awal A. Oke. Sign, arahkan aku kemana?
serang. Mobil serang. Tank. Iron Lance. Dia pakai Iron Lance. Tombak. Enggak kena. Aduh, ini orang. Alamak, aku meleset. Alamak, aku meleset. Bodoh nih, selesai. Tuh kan, dimarahin dia. Jujur nih ya, aku lupa beli pedang tadi. Parah, parah. Beban berarti sisa memang beban. Oke. Pedang mengalahkan kapak, kapak mengalahkan tombak, tombak mengalahkan pedang, pedang mengalahkan kapak, kapak mengalahkan tombak, tombak mengalahkan pedang. Oke. Tipon triangle, ingat karena ini adalah hal penting. Lihat ya mukanya. Tuh. Aduh. Wah, banyak sur banget. Musuh memakai kapak menggunakan pedang untuk menyerang. Sword. Cok, mampu. Ih, gak kena. Ayo kita beri dia serang terakhir. Nah, giliran selain transform. Mati. Asik. Beri aku kesempatan. Pedang. Ya nggak kena lagi dong. Ih, untung aja. Kok cuma sekali ya? Waduh. Musuh bersembunyi di rambutan. Oh, berarti ini pon-pon membantu juga biar enggak ini ya, biar enggak gampang kena serang. Iya ya, bisa mencelakakan goblok di sini kan. Si sign. Dikasih tahu juga malah cara hutan dan dataran. Bila cara hutan dan ada kemudian serangan musuh akan dua. Jadi hutan itu bisa membantu kita biar serangan angka gampang masuk. Pon Triangle tadi apa ya? Pedang melawan kapak, kapak melawan tombak, tombak melawan pedang. Siap. Serang dari hutan, bos. Mampus lo. Gak kena. Kalau begitu,
Ayo ke tengah sana. Tuh diserang balik. Enggak kena. Sama-sama di hutan. Untung kena. Batu yang atas mendekat. Ya. Wah, ternyata aku lupa cerobohnya. Mampus. Banyak gaya bener ini sisanya. Oh, kita harus bawa sisain. Ya lu, aduh, banyakan ngomong lu, mau digerakin. Gunakan. Sekarang waktunya kita lanjutkan chapter ini. Semoga beruntung. Coba kita buka. Apa nih? Fit all enemy unit. Kita serang. Enak kan ada backgroundnya gitu. Coba guys, gue ganti nih, gak tau emulatornya atau ngeliat juga aneh kalau emulator. Gak pindah-pindah guys. Buat guys nih
baik, terus desain bawa bawa kita sini. Maju lo, serang. Gak kena, tuh kan. Wah ini sini kok bisa nyerang dua kali ya? Kelihatan. Udah bisa nyerang lagi. Mantap lah, langsung aja. Habisin ya. Mampus. Tinggal satu. Cepat ini sini. Maju loh. Gak ada gak maju kan. Bakal kita habisin sini. Langsung aja serang ya. Eh siapa suruh lu kan juga dong. Jadi lu harus habis ya. Mantap saya. Zugu. Musuhnya namanya Zugu. Lalu kita serang aja langsung. Mampus lu. Aduh kena. Ya diserang balik. Lu gak kena. Mampus. Siap. Wah nih gambarnya nih keren juga cok. Jadi para kesatria Alicia, apa urusan kalian denganku? Silin bertanya. Iya, kami sudah berjalan dari Selin, Licia, untuk mencari seorang. Licia, negara di bawah Gunung Arah Barat Daya, itu kan? Benar, kami datang sebagai pembawa pesan untuk menanya Madeline. Beliau kami lari bersama seorang pengembara 19 tahun lalu. Madeline, satu-satunya anak tuan kami, Tuan Hausen, Marquess Selin. Dia sakit hati mendengar anaknya melarikan diri dari istana. Alhasil, beliau mengumumkan bahwa dia tidak memiliki anak. Lalu di tahun ini kami menerima surat dari Nyonya Madeline. Beliau mengatakan bahwa ia suaminya dan anak perempuannya bahagia tinggal di dataran Sacai. Tuan Hausen gembira karena sudah punya cucu selama 18 tahun ini. Beliau tersenyum bahagia saat mengumumkan kabar ini. Beliau bahagia karena telah menjadi seorang kakek. Nama cucu adalah Lindis. Nama yang sama dengan nama mendiang istri beliau, Lindis. Nama yang selalu indah di hati Tuan Hausen. Sekarang keinginannya adalah bertemu dengan keluarga Nyonya Madeline. Karena itu kami ada di sini. Kami tidak tahu bahwa Nyonya Madeline sudah meninggal beberapa hari setelah mengirim surat kepada kami. Kami baru tahu kabar itu setelah kami tinggal di kota Bulgar. Tapi kami juga mendapat kabar bahwa cucunya masih hidup. Kami dengar dia tinggal sendirian di dataran saja. Aku tahu setelah melihatmu adalah Anda adalah Nona Lindis. Dunger, nah, orang jahat nih kayaknya.
Loh, belum gue jawab loh. Tak, save dulu ya. Save.